aku pakai air panas ya. Tadi aku kan buang itu minyak jelantah ya, jelantah-jelantah aku buang semua ya, biar enggak menggumpal di dalam. Aku kasih air panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel Tintit. Sekarang rutinitas mau membersihkan dapur, guys. Membersihkan dapur. Sekarang mau bukain mesin penyedot minyak ya. Dibersihin. Banyak minyaknya ya. Kemarin-kemarin tuh mau aku bersihkan ya guys ya, tapi ya gimana ya, hawanya dingin, jadi dingin banget. Sekarang kan musim panas, jadi ya aku bersihin lah. Kalau musim dingin tuh kayak males karena dingin. Banyak minyaknya ya. Copot satu persatu. Nah, banyak minyaknya dibuang, minyaknya dibuang. Nah, ini minyaknya dibuang. Ya maklum ya guys ya, ini rumah kecil, rumahnya pemerintah, jadi dapurnya tuh berantakan. Ya juga kecil ya, namanya rumahnya pemerintah yang pakai orang tua ya, jadi kecil ya, berantakan lah, sempit ya, nggak apa-apa lah, dimaklumi aja ya. Wajib pakai, nggak boleh apa dijual ya, wajib pakai aja, rumahnya pemerintah. Ini aku gunting ini. Ini baru penyedotnya. Ada berapa bulan? Nggak tahu ya, lupa berapa bulan. Baru sengaja. Ini jadinya masih plastikan. Plastiknya mau aku gunting. Baru ini penyedot minyaknya. Enggak ada kerjaan guys, jadi ya membersihkan dapur lagi ya, musim panas ya. Kalau musim dingin itu males sedikit lah, karena musim dingin, sekarang musim panas.
agak juga agak nganggur dikit. Neneknya sedang tidur. Gunting semua biar padam. Yang pernah digunting kalau yang nggak kena ya biarin lah. Gimana lagi? Terus nyopotin kompor, guys. Ini kompornya dicopot ya. Ini direndam ya. Bersihin semua. Dicopot semua ya. Biar bersih. Kalau bersih itu dapur ya. Gimana ya makanya nyaman ya. Kalau enggak bersih kayak gimana gitu. Ya mumpung nganggur guys. Membersihkan kompor sama ini ya, sama chief ya, namanya chief, jadi biar bersih nih. Chief yang lemon ya, baunya lemon, jadi bersih nanti guys. Terus dikosok ya. Tak merendam ini dulu ya guys ya. Ini yang penyedotnya minyak tadi ya, yang banyak minyaknya aku rendam dulu sama itu, sama pembersih ya. Harus direndam dulu biar bersih. Nah udah kasih chief, terus dikosok ya guys ya. Cepat bersihnya. Ya maaf ya, sedikit-sedikit ya, karena bosok ini pakai ini bosokan, jadi agak sedikit-sedikit ya.
nasinya saya kalau pakai cheese. Daunnya lemon. Nah, tinggal dilasin ya. Kasih kosong, tinggal dilasin. Nanti ketahuan kalau kincong sih. Yes. Kalau pakai cheese ini. Nah, bersih. Wah, kinclongnya. Kalau pakai cheese itu memang wah, jos deh. Pakai cheese. Nah, cepat. Langsung bersih. Tadi banyak minyaknya, banyak kotoran, sekarang langsung kinclong bersih pakai itu. Cheese. Kalau di Hong Kong namanya chief ya, kalau di Indo itu apa ya? Chief. Ada tulisannya chief gitu guys. Chief. Mungkin juga ada di Indo juga. Nah, tinggal bilasin udah bersih, udah kinclong guys. Rutinitas TKW Hong Kong ya guys ya, membersihkan dapur biar kinclong dapurnya guys, biar nyaman kalau dipakai dipandang itu. Tinggal atasnya ya, mesin penyedotnya, penyedot minyaknya, kompornya udah melinah kinclong. Pakai ini guys, pakai chief ya, chief. Kalau bahasanya nggak tahu ini bahasanya kedek, chief. Nah, chief lemon ya. Terus lanjut membersihkan atasnya ya guys ya. Atas mesin penyedot minyaknya sama dindingnya. Juga pakai chief aja ini, pakai chief aja atas biar tambah kinclong. Pakai chief juga.
atasnya dulu yang bersihkan biar nggak kotor lagi. Kan atas lagi nanti bersihkan lagi lah. Karena itu apa ya, ke bawah kependekan, jadi gimana ya, sulit ya. Aduh, membersihkan ini guys sangat sulit sekali. Ini juga pakai cheese juga guys biar tambah kinclong. Tuh, nah dipilasin dulu. Wah ya, kurang tinggi juga, jadi agak ribet lah kalau membersihkan itu, agak ribet ya. Gimana lagi, dapurnya udah sempit kecil ya. Penting bersih guys. Wah, kinclong. Sudah bersih guys, tinggal bilas ya. Aduh, tinggal bilas. Aduh, panas. Kinclong sekalian dindingnya guys. Nah ini sekalian dindingnya di
gosok sama itu penggosok besi lah biar tambah bersih ya. Minyaknya itu banyak minyak, kapurnya udah petah-petah ya keramiknya. Ya dimaklumi aja, yang penting bersih. Langsung kinclong guys, memang jos pakai chip ya, langsung mengkilap dindingnya. Tinggal bilas, udah bersih, tinggal bilas. Dibilas. Sekarang bilas mesin nyedoknya. Udah kencang ya. Ya. Nah, udah bersih guys. Nampaknya kinclong, kelihatannya nyaman ya. Nah, udah bersih dapurnya. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, and comment, ditonton sampai habis, jangan di skip ya guys ya. Semoga kalian juga sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Semoga video-videoku bermanfaat buat kalian semua ya, jangan di skip ya. Nah, sekarang atasnya, bawahnya udah kinclong guys. Sekarang bawah atasnya ya. Atasnya pakai sabun aja, nggak pakai chip ya. Takutnya berat.
Ini tolong. Dibilas 3 kali 4 kali ini guys biar tambah kinceng. Tinggal bawahnya kompor. Sekarang bawahnya kompor, guys. Bawahnya kompor. Wah, udah bersih guys, tinggal dilasin sekalian. Itu banyak anusnya ya, yang jatuh-jatuh. Nah, udah bersih guys, udah dibilas. Sekarang bersihkan tepi-tepinya ya. Udah beres, udah bersih tepi-tepinya. Tepinya kompor.
sih. Sekarang membersihkan tempatnya minyak ya. Dibersihin semua tempatnya. Diganti. Bersihin dulu guys. Nah, ini tempatnya minyak. Dibersihin dulu. Dindingnya juga dibersihin ya, banyak minyak dindingnya, tepi-tepinya. Tiap hari pagi, siang, malam masak, jadi ya gimana ya, jadi dapurnya tuh banyak minyaknya tiap hari guys. Tiap hari masak. Cuma ya. Saya. Nah, nenekku mulai manggil-manggil lah, guys. Melo. Muka wa msai lah, hai. Kok lagi? Saya. Nah, udah kinclong bersih, guys. Tepi-tepinya juga kinclong. Nah, tinggal ganti itu tempatnya minyak ya. Nah, ini minyaknya. Nah, itu. Sekarang dibersihin ya tempatnya, udah aku siapin tadi tempatnya si apa minyak sama kecap. Sekarang di mau ditaruh kembali ya, terus dilapin ya, kan kotor itu. Dilapin botolnya satu per satu. Ditaruh di tempatnya tadi yang sudah dibersihkan ya. Kecap, kecap asin. Orang Hongkong itu kebanyakan pakai kecap asin, guys. Kecap manis itu
ya nggak terlalu sering pakai ya. Yang sering itu kecap asin. Sama apa, minyak wijen buat pewangi masakan itu biar wangi, minyak wijen biar harum. Terutama itu orang Hong Kong itu masak itu satu bawang ya, bawang, dua apa jahe ya, terus kecap, kecap asin, yaitu pokoknya orang Hong Kong itu ya bumbunya cuma simpel kayak gitu. Nah udah taruh kembali, udah bersih guys, terus membersihkan itu kompornya tadi, kompor sama penyedot. Udah kurendam tadi. Nah, tempat yang merica bubuk ada ya. Ada bubuk tempatnya. Dibersihin sekalian. Bersih, ini tempatnya minyak nanti dibersihin. Udah bersih semua guys, sekarang tinggal nyuci itu kompornya ya. Kompor sekarang nyuci kompor ya, kompornya sama chip juga, pakai chip. Tadi rendam deh, tadi rendam, sekarang tinggal ngepok ya. Kosok. Ini pakai ini guys, pakai cincin biar bersih ya. Cincin memang cepat kalau bersih sama cincin. Kompornya udah lama nih guys, jadi ya hitam ya putihnya, pokoknya kena dipakai sama persis, sama hitam aja ya, habis yang penting kita sihir. Biasanya kalau orang tua itu gimana ya, kalau mau diganti nanti nggak boleh, diganti-ganti katanya. Tapi memang ini maunya diganti, mau minta ganti. Ini mak
biasa bersih-bersih ya guys ya, karena ngosokin si kompornya hitam-hitam. Lagian puru-puru ya, neneknya udah bangun, panas banget juga. Sama sweet kata pembersihnya sendiri ya, namanya sweet biru. Aku pakai air panas ya, tadi aku kan buang itu minyak jelantah ya, jelantah-jelantah aku buang semua ya, biar enggak menggumpal di dalam. Aku kasih air panas. Udah selesai dicuci, sekarang dikembalikan lagi, dipasang ya guys ya, dipasang. Nah, ininya dipasang ya.
sih guys. Tinggal satunya. Nah, udah siap guys. Udah bersih, udah siap. Sekarang dicoba ya. Wow, nah ini guys, kita coba, bersih, nyaman. Wow. Wah, dicoba lampunya ya, lampu. Wow. Sekarang tinggal masang kompornya guys. Nah ini kompor. Keringkan dulu ya guys ya, sama tisu, takutnya basah nanti. Kayaknya basah. Dindingnya kompor. Nah, udah siap guys. Nah, udah bersih, udah siap. Tinggal nyoba, dicoba. Wow, udah siap semua. Ada tisunya guys, tadi takutnya nanti kebakaran. Sudah siap dihidangkan, sudah siap ya guys ya, sudah bersih, sudah nyaman. Jangan lupa subscribe, like. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, ditambahkan rezekinya dan dilancarkan usahanya ya. Amin amin ya robbal alamin. Ya udah guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.